Berita berikutnya, Polda Sumatera Barat akan memeriksa pihak Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Sumatera Barat terkait pemberian izin pendakian Gunung Merapi. Polisi akan usut soal standar operasional prosedur dan tanggung jawab di pendakian Gunung Merapi. Kabit Humas Polda Sumatera Barat Kombes Dwi Sulistiawan menyebut akan mengusut soal sistem pengawasan yang dilakukan BKSDA Sumbar dan pelaksanaan SOP pada pendakian di Gunung Merapi. Selain BKSDA Sumbar, polisi juga akan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengawasan di Gunung Merapi. Dari pihak Polda Sumatera Barat tidak akan tinggal diam, ya, mengingat bahwa penanggung jawab terhadap lokasi di Pegunungan Merapi ini adalah tanggung jawab BKSDA. Sehingga Bapak Kapolda kemarin sudah memerintahkan Dirkrimum Polda Sumbar untuk meminta keterangan kepada pihak terkait. Hanya ingin mengetahui sejauh mana sih pengawasan, sejauh mana SOP yang sudah diterapkan oleh pihak BKSDA. Sehingga korban ini banyak berjatuhan. Ya, mungkin seandainya SOP itu bisa ditegakkan, diikuti aturannya, kemudian pengawasannya maksimal, mungkin tidak sebanyak itu.